Penambahan kuota haji Malaysia yang diberikan Raja Arab Saudi ternyata meningkatkan sekali ganda jumlah jemaah haji dari Labuan untuk tahun ini. Para jemaah melahirkan rasa syukur dan gembira mereka atas peluang keemasan yang diberikan kepada mereka. Untuk tahun ini, seramai 93 jemaah termasuk 46 lelaki dan 47 wanita berumur lingkungan 24 hingga 81 tahun diberi kelulusan menunaikan haji. Sangat kerana terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini, rasa gembira, bersyukur, itulah dianugerahkan apa orang rezeki yang dah disangka-sangka. Bersyukur amat-amat kerana dipercepatkan, mungkin memandangkan kerajaan lebih banyak membuka kota untuk jemaah pada tahun ini. So peluang untuk jemaah-jemaah muda kita, syukur Alhamdulillah tahun ini ramai yang terpanggil untuk menunaikan haji. Mudah-mudahan dengan izin Allah juga kami dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan menjadi haji yang mampu. InsyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Mereka bersama 52 bakal jemaah haji yang lain ditemui di lapangan terbang Labuan sebelum berlepas ke Kota Kinabalu Sabah dengan menaiki penerbangan MH370Y. Sementara itu, seramai 7 orang jemaah akan melapor diri terus di tabung haji Kota Kinabalu.